untung aja yang mergokin kamu tuh aku. Coba kalau Alisa atau Mama, itu bisa beda ceritanya. Kenapa Yasmin ada di ruang kerja papa ya? Bisa-bisa dia nemuin sesuatu tentang Om Yoga. Ternyata benar, kalau Bu Ajeng dan Pak Pras selingkuh, aku harus kasih tahu Dr. Romeo. Aku harus kasih buktinya.